Bu, batan ngongsi.
diangkat kiri kanan, diangkat, diangkat aja. Di gopong gini. Kiri kanan, karena megangan ini bisa, kayak gitu. Kalau di kembun. Aman, Mbak, aman, aman. Tadi mulai jam 8 malam sudah mulai meluap ke pemukiman dari jam 4 sore tadi hujan, terus nanti jam 8 sudah mulai meluap ke pemukiman khususnya di desa Kadimangan. Itu akibat apa Pak air bisa meluap? Itu akibat dari dua sungai besar, yang di barat ada sungai Catak Banteng yang aliran dari sungai Kandangan, Konto. Terus yang di sebelah timur itu sungai dari Pancir Gunting, aliran dari wilayah Wonosalam. Apa akibat hujan itu? Ya, itu tadi hujan di hulu mulai sore jam 4 sampai malam tadi jam 7 malam masih hujan, sehingga yang di hilir bawah ini mulai meluap airnya. Di Kecamatan Mojok ini ada berapa desa yang terdampak itu lagi? Saat ini yang terendam di Kecamatan Mojokagung ada 4 desa, khususnya di Kademangan, Mancilan, Utek, dan Karubina. Untuk yang di Kademangan ketinggian air sampai berapa? Untuk yang di Kademangan ketinggian air sampai 2 meter, karena ini juga variatif, jadi ada yang terdalam itu 2 meter. Di dalam rumah? Untuk yang di dalam rumah, yang terdalam itu sekitar 50 sampai 1 meter, 50 cm sampai 1 meter. Ada berapa rumah yang terdampak? Ya, untuk yang terdampak genangan saat ini sampai jam sekian itu sekitar 618 rumah. 618 rumah. Untuk warga ini sementara ada yang mengungsi? Ya, untuk yang pengungsi di posko balai desa itu ada sejumlah lansianya, ada 7. Anak-anaknya tadi ada sekitar anak-anak sekitar 16, untuk yang dewasa itu 13 orang. Itu yang di posko balai desa. Yang lain, untuk yang lain bisa bergeser ke keluarganya masing-masing yang tidak terdampak. Pak, nama lengkap? Yeah, nama saya Irwan Susanto. Saya kepala dusun di Dusun Kebon Dalu, Desa Kadimangan. Pak, ini sekitar jam berapa tadi air naik? 7:30. Akibat apa ini, Pak? Akibat hujan lebat, terus Sungai Pancen meluap. Ada berapa rumah di sini, Pak, yang terendam? Sekitar ya 150. Untuk ketinggian air, Pak? Ketinggian air 2 meter sebelah barat. Itu di mana itu? Di ya kebun dalam. Di jalan barat atau? Ya di rumah-rumah. Kalau masuk ke rumah berapa tingginya? Ya 2 meter itu ya, kalau sebelah barat. Itu di jalan atau? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Pak, ada itu untuk mengungsi, Pak? Enggak, saya. Kalau sebelah barat ya mengungsi semua. Saya enggak pernah mengungsi. Untuk barang-barang dikemanakan, Pak, ini?
Ya di sini dipindah-pindah, kalau airnya tinggi dipindah. Bapak nama lengkap siapa? Pak Sodikin. Pak Sodikin, usia? Usia